Halo Baraya, kali ini saya mau ke Cimade, yuk mau ikut. Halo Baraya, kali ini saya sedang berada di perjalanan menuju Kampung Cimade, Desa Langkap Lancar. Yuk ikuti perjalanan kami dan jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Nah sekarang kita sudah sampai, dan kita beristirahat dulu sebelum nantinya kita mengeksplor. Sudah sampai di Cimade. Nah, bersama teman saya, Gin Ginanjar Sudarsa. Nanti kita ke sungai, dan kita istirahat dulu nih di rumahnya, bibinya teman saya. Suasananya adem guys. Nah, kesana masih banyak rumah tradisional Sunda. Tuh, kita jalan-jalan dulu guys, melihat kambing. Katanya kambing-kambingnya bagus. Saya dan rekan saya mau melihat dulu kambing yang dipelihara oleh paman teman saya. Wow, saya sampai kaget. Kambingnya luar biasa gagah. Saya sangat tertarik, dan seketika, saya teringat kambing saya yang dulu dijual. Lincar. Ada anaknya guys. Is mantap. Nih guys, dombanya is mantap banget. Gagah banget. Okay, saatnya kita jalan-jalan. Di sini sangat sejuk karena pepohonan tumbuh dengan sangat lebat, dan rumah-rumah di sini masih menggunakan rumah panggung khas Sunda. Sungguh luar biasa nyamannya kampung ini. Guys, sekarang kita sedang berada di Cimade. Rumah-rumahnya masih tradisional. Kita sekarang mau ke sana. Itu sungai, tempat indah banget. Biasanya orang-orang atau anak-anak di sekolah berkemah di sini. Kita awalnya mau cari napinuhnya ini, kupak-kupakan kan. Guys, tempatnya sangat indah. Di sini banget. Juga disuguhkan pemandangan yang luar biasa indah. Gunung menjulang tinggi, sawah menghampar luas, beserta sungainya yang indah. Hari itu kan di Bandung teh mana aja? Dan saat ini kita menuju sungai yang ramai sekali dikunjungi pada akhir pekan. Masyarakatnya juga ramah sekali. Saya pun berbincang-bincang dan bergurau dengan masyarakat di sini. Sangat menyenangkan sekali. Tisnya di mana? Hatinya rakyat Salina. Tak turun ayam, tak turun. Badan marudak di Banyar.
setelah tiang tahun tuh anak koinnya motor tadi pas di kecilin awin nama adventure adventure kayak aja ngobrolin ya mak. Dan tempat ini juga sering dipakai untuk berkemah oleh anak-anak SMK, SMA dan SMP. Tapi sayang, baterai HP saya lobet, jadi saya gak bisa video sampai akhir. Padahal nanti setelah zuhur akan ada anak-anak Atardiyah yang mau berkemah. Mungkin videonya cukup sampai di sini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.